akan unboxing untuk perangkat wireless M300 router. Setelah barang kita terima, kita cek kemasan. Cek serial numbernya. Cek juga jenis barangnya. Lalu kita buka. Di dalam kemasan terdiri dari satu buah router, kabel, power. Di dalamnya juga terdapat satu buah kartu garansi, dan manual book. Setelah barang yang kita terima sudah kita cek keberfungsian dari peralatan ini. Siapkan kabel listriknya. Lalu kita tancapkan, kita pasangkan kabel power. Masukkan. Bisa kita lihat indikator menyala kabel power. Kita tunggu beberapa lama, kira-kira beberapa detik, nanti kabel dari lampu indikator dari wirelessnya akan menyala. Untuk pengecekan koneksinya, kita siapkan satu buah handphone. Kita nyalakan wifi kita sambil menunggu lampu indikator menyala. Sudah? Setelah wifi di handphone kita nyalakan, bisa-bisa ini dilihat. Sudah terdetek untuk D-Link DIR 612. Demikian, terima kasih dan selamat mencoba.